Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Khalid Nordin, Menteri Besar Negeri Johor. Bagi tepukan gemuruh kepada yang amat berhormat atas kesudian datang menjenguk kita di Sri Gading. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor, Yang berhormat Datuk Haji Azmi Rohani Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Han Ramin, Pegawai Daerah Batu Pahat, Yang berhormat Puan Sri Haji Aziza Zakaria, Adun Parit Raja, Yang Berusaha Encik Zainal Abidin Sharif, Ketua Pegawai Operasi Feltra Berhad, Yang Berbahagia Ketua-Ketua Jabatan Agensi Peringkat Persekutuan Peringkat Negeri Johor Daerah, seterusnya rakan-rakan pimpinan parti-parti komponen dalam Barisan Nasional, sayap-sayap wanita, pemuda dan puteri, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin NGO, tuan-tuan pengulu, ketua-ketua kampung, tuan-tuan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Saya mengucap syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin serta kurnianya dapat kita sama-sama pada hari ini bersama pemimpin nombor satu negeri Johor yang amat berhormat Datuk Seri Khalid Nordin. Saya amat berbangga kerana beliau merupakan pemimpin yang berjiwa rakyat yang datang turun padang untuk menelusuri seluruh segenap lapisan kampung-kampung sebahagian besar dalam Seri Gading ini. Jadi saya amat berbesar hati dan mengalu-alukan rombongan seluruh negeri Johor melihat sendiri suasana dalam Parlimen Seri Gading, dan pastinya rombongan yang amat berhormat hari ini membawa rahmat dan berkat untuk seluruh warga Seri Gading. Terima kasih. Untuk makluman yang amat berhormat, sungguhnya kami di Seri Gading ini memang dah menunggu lama. Itu hari dah bagi date tapi tangguh, dan hari ini alhamdulillah kesampaian hajat-hajat warga Seri Gading dapat berjumpa bersua muka dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan saya difahamkan Yang Amat Berhormat malam tadi baru sampai daripada Shanghai, pagi-pagi dah sampai tempat kita. Ini satu semangat kerja kuat Yang Amat Berhormat untuk memastikan rakyat negeri Johor diurus dengan baik, diurus pembangunannya dengan baik. Dan hari ini Yang Amat Berhormat sendiri melihat keperluan-keperluan setiap lapisan masyarakat. Tadi mula-mula berserapan di Kompleks Niaga bertemu rakyat dalam dan berjumpa dengan peniaga-peniaga pasar pagi di Pek Raja, dan seterusnya dapat pergi ke sekolah agama melihat keperluan di sana, dan seterusnya melihat jalan-jalan kampung, keperluan-keperluan pembangunan. Dan kita boleh merasakan pembangunan Seri Gading ini terus diurus dan dibangunkan. Dan hari ini saya melihat Yang Amat Berhormat begitu prihatin dengan keperluan-keperluan kita, dan hari ini kita pun bersyukur dapat ke Feltra Seriwangi untuk memastikan harapan tuan-tuan yang penduduk warga Feltra Seriwangi menanti geran tanah. InsyaAllah hari ini Yang Amat Berhormat akan menyampaikan sendiri, dan ini merupakan satu komitmen kerajaan negeri bagi memastikan rakyat
mendapat kepuasan dalam soal pembangunan di Seri Gading ini. Tuan-tuan, puan-puan, saya sejak menjadi wakil rakyat berjanji untuk memastikan pembangunan Seri Gading dapat dibangunkan dengan begitu holistik bagi memastikan keseluruhan masyarakat dapat dibangunkan baik daripada segi sosial dan ekonominya. Dan kita dapat melihat sendiri bagaimana Seri Gading ini yang dulunya pekan kecil, tetapi hari ini Parlimen Seri Gading sudah muncul sebagai satu kawasan pembangunan bandar yang meliputi sampai ke Perak Raya. Dan ini merupakan bagaimana Kerajaan Barisan Nasional mengurus kehidupan rakyat, mengurus pembangunan rakyat dan memastikan lingkungan kehidupan kita ini dapat dibangunkan dengan penuh makmur dan sejahtera, yang mana kita sendiri menikmati pembangunan yang dibawa oleh Kerajaan Barisan Nasional. Saya melihat banyak pembangunan-pembangunan yang besar seperti high speed rail, kereta api laju yang akan singgah di Seri Gading ini. Selepas Seri Gading, dianya terus ke Nusa Jaya. Dan saya pasti Seri Gading akan dapat limpahan daripada pembangunan yang sedang diurus oleh Yang Berhormat Menteri Besar, menjadikan Iskandar Puteri itu menjadi kota internasional. Kita yang satu stesen selepas Nusa Jaya ini, Seri Gading merupakan bakal destinasi pilihan kedua untuk masyarakat Johor bagi menafaatkan stesen kereta api di Seri Gading ini. Saya yakin pembangunan yang dibawa oleh Kerajaan Negeri Johor cukup memberi impak yang baik kepada lingkungan kehidupan kita. Bagaimana Yang Amat Berhormat Menteri Besar membawa pelaburan-pelaburan yang berimpak tinggi dalam memberi kesan kepada ekonomi. Dan bulan lepas pun satu lagi impak yang tinggi apabila Raja Arab, raja paling kaya dalam dunia, melabur 30 bilion di negeri Johor, di Pengerang. Bagaimana kerajaan negeri mengurus industri petroleum yang terbesar di Asia ini untuk memberi manfaat kepada ekonomi negeri Johor. Jadi tuan-tuan, Raja Arab pun yakin dengan negeri Johor di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin sebagai Menteri Besar Johor. Beginilah ekonomi di Johor dibangunkan begitu pesat sekali, dan kita akan mendapat limpahan-limpahan seterusnya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sejak pagi tadi Yang Amat Berhormat telah menelusuri segenap lapisan pembangunan dan dia telah membisikkan dengan saya banyak peruntukan-peruntukan yang akan diluluskan di Seri Gading ini. Jadi sebelum kenyataan oleh Yang Amat Berhormat, saya ucap banyak terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat yang telah meluluskan mengikut rekod-rekod yang telah dicatat. Saya intai apa yang ditulis tadilah. Jadi saya tengok memang tanda positif. Jadi tuan-tuan, puan-puan, Yang Amat Berhormat juga telah meluluskan secara spontan satu tapak yang di Pekan Perak Raya bernilai 1.7 juta untuk menempatkan usahawan-usahawan kecil Perak Raya untuk dibagi satu kawasan bangunan yang lebih moden. Ini satu semangat bagi membantu usahawan-usahawan kecil di sekitar Seri Gading, kerana di Seri Gading ini menjadi tumpuan kepada usahawan-usahawan seluruh daerah Batu Pahat bagi mencari rezeki.
Jadi tuan-tuan, puan-puan, begitulah, begitulah pembangunan yang dibangunkan prasarana dan tadi di Batu Pahat akan diwujudkan oleh Yang Berhormat satu pusat oleh-oleh Batu Pahat. Jadi oleh-oleh Batu Pahat ciptaan ataupun hasil idea Yang Berhormat akan menyemarakkan lagi industri-industri kampung bagi dipasarkan kepada peringkat antarabangsa. Jadi saya ucapkan syabas, tahniah kepada Yang Berhormat yang mempunyai idea-idea baru bagi memastikan industri-industri desa ini dapat dipasarkan produk-produknya ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya begitu begitu berbangga kerana Yang Amat Berhormat telah meluluskan pelbagai projek dan di Seri Gading keseluruhan apa yang saya dapat maklumat ataupun dalam rekod saya lebih daripada 40 projek yang sedang berjalan untuk memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pembangunan-pembangunan ini. Kerana pembangunan-pembangunan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk keperluan rakyat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, beginilah Kerajaan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri Besar di negeri Johor ini mengurus keperluan kita. Dan inilah saya yakin tidak ada sebab untuk kita menolak kepimpinan Yang Berhormat. Sebab itu pihak pembangkang hari ini cuba melaksanakan propaganda-propaganda untuk meraih sokongan, tetapi propaganda-propaganda itu merupakan propaganda-propaganda murah-murahan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hari ini sebagai contoh propaganda tersebut barang naik. Jadi tuan-tuan, kita nak tanya dekat dunia ni negara mana yang ada barang turun? Dekat negara mana yang ada barang turun? Kalau Bangladesh barang turun, saya ingat orang Bangla pun dah lari balik dah. Kalau Vietnam barang turun, orang Vietnam pun tak nak kerja sini. Semua dah lari balik. Kita nak menjadi negara maju. Yang Amat Berhormat Menteri Besar mahu menjadikan negara kita ini, negeri Johor ini sebagai negara maju. Macam Singapura, macam Shanghai. Saya tadi dimaklumkan oleh Dato' Azmi, setiausaha kerajaan, hari ini bandar kota Shanghai menjadi bandar yang paling canggih di dunia. Jadi saya yakin Yang Amat Berhormat nak menjadikan Johor Bahru Iskandar Puteri sebagai bandar yang bertaraf dunia. Dan inilah akan kita wariskan kepada generasi anak-anak kita. Kita mahu generasi anak-anak kita terus maju ke hadapan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Seri Khalid Ordin yang telah bertungkus lumus mengurus rakyat, mengurus kita. Dan tadi dia telah memaparkan bagaimana nak memastikan rakyat mendapat rumah mampu milik. Di Parlimen Seri Gading sudah dijelaskan tadi ada lebih kurang 5,500 rumah mampu milik dalam proses pembinaan. Ini satu lagi saya ucapkan terima kasih kerana Yang Amat Berhormat sangat prihatin bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, secara keseluruhan saya amat berpuas hati dengan lawatan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana dianya memberi sumbangan yang tinggi kepada masyarakat warga Seri Gading ini. Dan saya percaya dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat yang pro rakyat, saya percaya keprihatinan Yang Amat Berhormat ini dapat menjadikan Johor sebagai negeri yang paling maju di Malaysia inilah. Inilah harapan warga Seri Gading, harapan kita di Seri Gading agar Yang Amat Berhormat terus dapat memimpin kita di Johor supaya Johor terus dapat makmur dan Johor akan terus menjadi negeri yang hebat dan Parlimen Seri Gading terus mendapat perhatian yang baik. Untuk makluman Yang Amat,
Di Seri Gading ini kita ada 48,300 pengundi, 65% Melayu, 34% Cina dan 1% India dan lain-lain lagi. Ini untuk gambaran mengenai pengundi dan penduduk di Seri Gading ini. Dan di Pek Raja kita yang lepas menang, tetapi di Dun Pariani di sini kita kalah. Jadi kita harap masyarakat di sini akan dapat memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat untuk memastikan Yang Amat Berhormat terus mendirikan kerajaan di negeri Johor ini. Dengan PRU14 yang tidak lama lagi menjelang, saya yakin sokongan rakyat ini terus kepada Barisan Nasional kerana kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar cukup hebat, dan saya sebagai ketua bahagian senantiasa menyokong di belakang Yang Amat Berhormat untuk pastikan kita kuatkan perpaduan, kita kuatkan kesatuan kita supaya kerajaan ini kuat dan seterusnya dapat memberi pembelaan dan keprihatinan kepada rakyat khususnya di Seri Gading ini. Sekali lagi Yang Amat Berhormat dan para rombongan, saya mewakili warga Seri Gading mengucapkan terima kasih atas lawatan kerja yang begitu bermakna yang tidak dapat dilupakan oleh warga Seri Gading. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.